What's up, bro? Awesome day, huh? Cuacanya baik petang ni. Kita lepaskan giat. Jangan lupa sebagai seorang Islam. Assalamualaikum, saudara. Semoga semuanya sihat setakat ni, eh. Saja nak cruising through our Kuching City, my beloved city. Alright, macam biasalah dengan jentera aku ni, kuda kesayangan aku ni, Honda CBR 600RR. Relax brother, relax. Yeah. Woo. Okay, sambil-sambil kita pusing-pusing bandar Kuching ni, aku nak review sikit pasal ni knipen. Pet lutut. Alright, knipet ni dia juga untuk sliding pet. Dia ada pet dekat tengah-tengah lutut tu, dan juga di sebelah tepi tu untuk kita nak corner sliding lah. Cornernya kan, kalau kita nak cecah lutut tu, ada pet. Actually aku beli tahun lepas. Masa tu masih PKP lagi, bulan, wow, relax bro, bulan 5 tahun 2020. Friend Komine, aku tak tahu sebut macam mana, Komine ke Komine ke, tapi yang pastinya buatan Jepun. Okay, aku percaya banyak orang tahulah brand Komine ni memang cukup popular, sebab banyak juga aksesori-aksesori in term of PPE, pakaian keselamatan seperti jaket, seperti denim ataupun seluar, begitu juga dengan glove, dan masuk yang knipet ni, dan lain-lain lagi lah. Alright, kembali kepada knipet. Sekejap, agak crowded jalan ni. Kalau kita tengok knipet brand Komine ni, buatan Jepun, dia ada pad dekat bahagian kepala lutut je ni, dan di sebelah tepi tu untuk sliding bila kita nak buat corner lah, cornernya nak cecah lutut dekat jalan raya tu. Right, aku saja je beli. Kalau kita tengok masih belum ada scratch lagi, belum ada tanda-tanda apa dia cecah lutut. InsyaAllah nanti-nantilah ya. Aku beli tahun lepas dan baru pakai tahun ni, baru sekali dua. Yang dia punya sliding pad tu boleh dibuka. Kalau kita tak nak pakai yang sliding pad tu, kita boleh buka kan. Dan cara nak pasang, of course dia ada tali pengikat dia. Kita pasang macam kita pasang tali pinggang jugalah kan. Okay, ikut keselesaan saudara ya. Yeah. Kalau terik sangat aku darah kaki tu tak mengalir pula kan. Kalau longgar sangat aku lose pula ya. Yeah. Ikut keselesaan tuan-tuan. Right. Tapi kalau ada rezeki lebih tu, belilah seluar terus. Ya. Yeah. Dia punya riding suit tu kan. Ini untuk aku as a permulaan ya, yeah, sahaja. Harga, harga tu tak level sultan bro. Harga tu level-level cikgu bosku. Harga level cikgu, harga mampu milik, harga sekitar
Paling-paling pun 200 lah plus punya postage. Sebab aku order through online saja je. Sebab aku belum kemampuan nak beli seluar untuk riding suit tu. Untuk apa semua ni? Pertama untuk safety lah kan. Kita taklah minta kita dah jatuh. Tapi kalau jatuh juga, at least ada lah dia punya pad tambahan tu untuk safety. Yang kedua, dia punya sliding pad tu lah. InsyaAllah kita nak buat ataupun kita nak belajar-belajar nanti nak kuala cecah lutut. Alright. Okay, kita focus on cruising ni. Yeah. Aku turunkan gear tayar slip. Menarik.